Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Aku habis dari jalan-jalan ini mampir di rumah makan Sarwan Minang, masakan Padang di Jogorogo. Wes. Ini ada tulisannya teman-teman, Rp12.000. Wes, kita masuk. Ini kita intip menunya. Nah, ini penampilannya. Sepi, enggak ada temennya. Nah, ini kita mau melihat menunya apa saja. Banyak, ada lele, ada ayam, ada telur, ada bandeng, sayurnya komplit. Ada rendang, ada ini crispy, ada kuah-kuah, ada nangka. Sampai itu daun ketelane ada ready. Ya, wis. Mata pengaku tak lauk aneh ya teman-teman, lauk apa ya, kayaknya yang menggoda ini apa itu, telur ya. Aku yes, kita pakai telur anu loh, dadar loh ya. Nah, ini tempatnya di sini ya, dia sudah ambil tempat. Nah, ini tempatnya di sini, kalau mau pesen nomornya ada. Ini tempatnya di Ruko-Ruko, di sebelah utara SMA ya. Sebelah utara apa? Sebelah selatannya SMA Jogorogo ya. Nah teman-teman, ini ada untuk cuci tangan. Jadi sebelum makan kamu bisa cuci tangan di sini. Airnya dingin, ada mantap. Cuci tangan dulu, bersih-bersih, nggak usah pakai sabun sih deh, skip aja. Wes, nanti ya pakai sabun. Mantap. Nah, ini teman-teman, ini situasi ruang makannya. Mantap, sini aja. Satu meja, dua, tiga, empat, lima. Ada meja, jadi bisa sekitar 12 18 tambah 8, 26 orang meja, bisa bareng-bareng rame-rame. Nah, di sana tempat untuk membuat es teh. Nah, ini teman-teman udah jadi menunya. Wis mantap. Kita lihat, ini aku lauknya telur sama kuah-kuah, sama ini ada nangka sama daun. Nah, ini nak kurang tidak lagi, tinggal ini es teh manis pesanan aku teman-teman. Mantap, kita aduk dulu es tehnya. Kita icip-icip.